Tapi kamu meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan kias sebagai perlembagaan. Tapi penasihat kepada pemimpin kamu adalah orang yang pernah menghina Al-Quran, orang yang pernah menghina hadis, orang yang pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akal tak kita? Tapi kalau tanya pemimpin PAH, dia kata apa? Oh, Mahdi dah bertaubat, itu dulu. Oh, zaman sahabat dulu pun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya musuh Islam. Tapi bila bersama dengan Nabi, dia jadi baik, dia jadi pejuang. Ha, ini akan digunakan dalil oleh pemimpin PAS untuk menghalalkan tindakan dia menerima Mahdi. Tapi dalil itu kami dah guna dulu sebelum kamu. Kami dalam perkataan harapan, keadilan khususnya, kami gunakan kaedah yang sama. Sebab kami katakan, oh, sebagai manusia mungkin pernah melakukan kesilapan, maka kita kena beri ruang kepada Mahathir untuk menebus kesilapannya. Maka sebab itulah kita dalam perkataan harapan dulu menerima Mahathir berada dalam perkataan harapan. Kita nak bagi peluang untuk dia berubah. Tetapi kita lihat apa yang berlaku. Dialah punca pengkhianat. Mungkin janji dengan sahabat dia Anwar Ibrahim ketika itu. Kita dah bagi dia peluang dan ditunjukkan sikap sebenar Mahdi Muhammad. Hari ini, walaupun Tuhan dah tunjuk dah sikap sebenar Mahdi Muhammad, hari ini PAS kutip dia jadi penasihat. Saya nak ingat kepada ahli PAS awal-awal dan pegang kata saya ini. PAS akan bertambah rosak selagi bawa manusia munafik bernama Mahdi Muhammad ini. Dia tidak pernah saudara ikhlas tentang Islam. Dia juga tidak pernah ikhlas tentang memperjuangkan orang Melayu. Ini yang saya nak bagi tahu. Dia tidak ada ikhlas pun nak perjuangkan nasib orang Melayu. Kerana 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat kepada orang Melayu? 22 tahun dia pernah jadi Perdana Menteri, apa dia buat kepada pengembangan syiar Islam? Dialah yang menghentikan bantuan kepada sekolah-sekolah agama, ya, di seluruh negara di zaman Mahathir Mohamad. Dia hentikan bantuan atas alasan dia kata sekolah agama inilah yang akan melahirkan orang Islam yang fanatik, yang jumud terhadap PAS. Saya nak ingatkan kepada one on yang baru nak hidup ini. Orang lama-lama mungkin tahu kisah ini. Anak-anak muda yang tak kenal lagi siapa Mahathir, saya nak bagi tahu penasihat kamu itu adalah penasihat yang pernah menghentikan bantuan kepada sekolah-sekolah agama. Dan banyaknya terdiri pada orang-orang PAS, ustaz-ustaz PAS ketika itu. Dan di waktu kepimpinan Anwar Ibrahim lah diberikan peruntukan yang lebih besar kepada sekolah-sekolah agama ini. Bezakan antara dua pemimpin ini, Mahathir Muhammad dengan Anwar Ibrahim. Kamu boleh pilih Mahathir sebagai penasihat kamu. Kerana apa? Kerana kamu nak lawan Anwar Ibrahim. Kenapa kamu tidak gunakan akal yang Allah berikan kepada kamu? Kerana dendam politik semata-mata, kamu nak jual maruah kamu. Saya nak bagi tahu PAS, ya, cukup-cukuplah, ya, dengan Mahathir Muhammad ini. Orang Langkawi pun dah tolak dia, saudara, sampai hilang deposit. Bukan setakat dia anak dia, ahli-ahli parti dia, boleh katakan keturunan dia lah. Semua orang dah tolak dah sekarang, saudara. Kenapa PAS masih nak Mahathir? Apa hebatnya Mahathir? Bela Melayu, bela Islam. Hebatnya satu saja Mahathir ini, iaitu berjaya memfitnah Anwar Ibrahim. Itu kehebatan Mahathir. Ada di kalangan orang PAS kata, di kalangan orang-orang ni kata, hanya Mahathir saja yang boleh berdepan dengan Anwar Ibrahim, orang lain tak boleh. Abah kau Deng Cirit tak boleh buat, pasal Deng Cirit ada masalah. Hanya Hadi pun tak mampu nak berdepan dengan Anwar Ibrahim. Hanya seorang saja yang boleh berdepan dengan Anwar Ibrahim, itu Mahathir Muhammad. Dan dia dibuktikan waktu Mahathir lah yang telah menjatuhkan Anwar Ibrahim. Maka Mahathir lah paling layak berdepan dengan Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu saudara, Mahathir tidak pernah satu saat pun menang dengan Anwar Ibrahim dari segi kekuatan politik dan pengaruh. Mahathir satu saat pun tidak pernah menang dengan Anwar Ibrahim. Sebab itulah
dia gunakan kuasa yang dia ada ketika itu, ya, dengan fitnah jahat dan jijik dia itu untuk nak jatuh ke anak Ibrahim. Sebab dia tahu kalau boleh pertarungan politik, tak mungkin dia boleh tewaskan anak Ibrahim. Kalau boleh pengaruh pun, tak mungkin ketika itu dia boleh mengalahkan anak Ibrahim. Satu cara nak kena kalahkan anak Ibrahim, kena main jahat. Kalau dia menang dalam pertarungan main jahat, itu bukan hero sebenarnya. Itu dayus dan bacul yang sebenarnya. Itulah Mahathir Mohamad. Dia nak jatuhkan musuh politik dia. Kalau tidak berjaya melalui pengaruh politik, dia akan gunakan cara jahat. Dia boleh kalahkan, dia boleh jatuhkan musuh hitam melalui politik. Musuh hitam belah gitu ya timbalan dia dulu. Melalui politik. Okey, dia berjaya, dia hebat. Dia juga berjaya mengalahkan Tengku Razali melalui politik. Ya. Dalam pertarungan pemilihan UMNO, bila dia takut dengan Tengku Razali, dia haramkan parti UMNO, disingkirkan Tengku Razali daripada UMNO. Melalui politik dia berjaya. Tapi bila berdepan dengan Anwar, dia tak mampu buat semikian saudara. Dia tidak boleh lawan Anwar dari segi politik. Sebab itu digunakan undang-undang kuasa kezaliman kediktatorannya ketika itu untuk nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Itu je cara yang dia ada. Itu bukan hero. Itu bacul dan dayus. Jadi hari ini Anwar jadi Perdana Menteri, ada Anwar boleh dendam dengan dia? Tak ada seorang. Yang saman Anwar Ibrahim, yang saman Anwar Ibrahim itu Mahathir. Dia pada dalam mahkamah. Anwar tak tangkap dia. Ya. Muhyiddin Yassin. Anwar tak tangkap dia sampai hari ini. Boleh bebas ceramah. Boleh datang parlimen. Zaman Mahathir dulu, dia dapat je kuasa dengan rakusnya dia tukar pegawai negara, hakim negara, Pusat Jaya, Sepanjang Empat, tangkap orang, serbu rumah orang ini, pecah rumah orang ini. Zaman Mahathir dulu. Dia dendam dengan orang. Tapi Anwar tak buat. Cukup masa kamu dibicarakan, bicaralah. Kalau bebas-bebaslah, apa masalah. Kalau kamu ada hak untuk nak merayu-rayulah. Apa masalah. Baru ini, Mahathir Yassin kata dia nak buat DNAA atas kes dia. Buatlah. Apa masalah dia. Kalau Zain Hamidi boleh buat dan berjaya, kamu buatlah sampai berjaya. Walaupun Haji Hadi kata DNAA tidak ada dalam Islam, tapi pengurusi Perikatan Nasional guna DNAA juga. Kenapa Haji Hadi tak bantah? Oh, dia buat ada dalam Islam. Bila orang lain buat, tak ada dalam Islam. Macam tu. Sebab itu saya katakan. Ya? Cukup-cukuplah. Sepatutnya hari ini, ya, memperkuatkan kajian yang ada. Dan kajian yang ada hari ini pun, ya, kamu tak jumpa dari segi dasar dan polisinya tak betul. Ya? Yang tak betul, menyeleweng ke, salah guna kuasa. Kamu tak jumpa. Sebab itu kita katakan, kalaulah ikut betul kepada hukum Islam yang kita selalu duduk dengar, ya, yang mereka juga pernah katakan dulu waktu mereka jadi kerajaan, ya, haram jatuhkan kerajaan yang sah selagi kerajaan itu tidak mengarahkan kita melakukan perkara-perkara mungkar. Ayat yang selalu dibacakan oleh lebay-lebay sewaktu mereka jadi kerajaan dulu, ya, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini dibacakan oleh mereka sewaktu mereka jadi kerajaan sebab dia nak beritahu kita kena taat kepada pemerintah, ya? Dan kita faham lama ayat itu. Ya. Taat kepada Allah itu mutlak, taat kepada Rasul itu mutlak. Tetapi taat kepada pemerintah tidak mutlak selagi pemerintah itu tidak menyuruh kita ke arah kemungkaran. Selagi itu kena taat. Kita faham. Mereka pernah sebut benda tu waktu mereka jadi kerajaan pun, ya. Dan hari ini siapa yang duk sebut pasal tak lama dah kita nak ambil alih Putrajaya. Kita buat atap, ya. Berapa orang adun, berapa yang Abdul Rahman akan berpihak pada kita. Siapa yang cakap sekarang ni? Puak mereka. Bagaimana puak mereka yang kemaruk sangat? Ya, nak jatuh kerajaan hari ni. Sampai ke tempat idea yang paling bodoh, iaitu tubuh tabung RM10 nak jatuhkan Perdana Menteri. Itu idea paling bodoh.
oleh seorang bekas artis yang tak sedar diri ni. Tubuh tabung RM10 nak jatuhkan pada menteri. Saya nak bagi tahu dengan saudara, kalau dengan wang ringgit itu boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim, kamu silap. Kalau dengan wang ringgit boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim, kamu silap besar. Sebab bukan RM10, bukan RM20, bukan RM10,000, bukan RM10,000,000. Anwar Ibrahim ini dah berdepan dengan taikun-taikun besar. Tun Daim dan sebagainya. Tun Daim ke, Tun apa ke, Tun-Tun, Tantin-Tun semua ni bergabung bersama taikun-taikun. Puak-puak kapitalis yang kaya raya ini, penyakau-penyakau yang besar ini bergabung dengan trilion, bilion, trilion duit hanya nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Dia tak jatuh, saudara. Daripada zaman reformasi lagi, Anwar dah berdepan dengan orang macam ini. Dengan orang kaya raya ni. Kroni-kroni Mahathir ni bukan orang miskin, saudara. Anwar dah berdepan dengan orang kaya ini. Dan dia tidak tewas dengan wang duit, dengan wang juta-juta ringgit. Kalau duit yang menjadi kekuatan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, Anwar hari ini tidak menjadi Perdana Menteri. Kalau duit itu boleh menentukan naik bangunnya manusia bernama Anwar Ibrahim ini, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Sebab musuh-musuh dia semua di kalangan orang yang kaya raya, kapitalis, puak-puak penyakau ni. Ya? Ini musuh-musuh Anwar Ibrahim. Jadi buang masa nak wujudkan tabung tin Milo RM10 hanya nak jatuhkan Anwar Ibrahim, lebih baik duit itu kamu gunakan untuk mereka-mereka yang berada di Palestin. Walaupun satu sen kamu hantar ke sana, insya-Allah Allah berikan pahala kepada kita. Anwar Ibrahim sekarang ini menyuarakan bantahan terhadap Palestin, menghantar 10 juta 100 juta kepada Palestin untuk perjuangkan nasib Palestin. Dan sehari dua hari ini nak pergi ke Arab pula, nak bincang dengan negara-negara Arab. Macam mana ni nak tolong orang Palestin? Bahkan zaman Yasir Arafat dulu, Yasir Arafat pernah menganugerahkan Anwar, menggelar Anwar sebagai anak Palestin. Dia zaman muda lagi ni perjuangkan Palestin. Walaupun hari ini macam-macam orang tuduh dia, tapi di PBB dia menyuarakan lantang tentang masalah Palestin. Dalam parlimen sekali lagi dia ulang dengan kenyataan media resmi, dia pun mengatakan sokongan dia kepada Hamas. Dan terbaru dia telefon sendiri ketua Hamas. Dalam majalah website Hamas ni mengakui Anwar Ibrahim ada memberikan sokongan kepada puak-puak Hamas di Palestin. Orang yang begini berjuang untuk Palestin, ada satu puak dalam Malaysia nak jatuhkan orang ini. Nak jatuhkan pemimpin yang berjuang nak lawan Israel ni. Dalam Malaysia ada satu puak nak jatuhkan pemimpin ini dengan sanggup mengumpulkan duit RM10. Ya. Buka tabung RM10 nak jatuhkan pada menteri. Pada menteri buka tabung ratusan juta nak lawan Palestin. Beza sikap kita berjuang. Berjuang kerana agama atau berjuang kerana dengki peribadi kita. Orang Melayu, saudara. Orang Melayu. Islam. Yang sekarang ni, sanggup nak tumbuh tabung RM10 ni, nak jatuhkan Anwar Ibrahim ni. Orang yang pernah Anwar angkat dia sebagai calon pilihan raya. Dia pernah diangkat sebagai calon pilihan raya walaupun tak ada jasa dia pun pada parti ketika itu. Pernah jadi calon pun. Tapi orang ini, tidak boleh diuji sikit dengan susah. Ya. Dia sanggup jual maruah diri dia sampai ke tahap itu. Saya simpati dengan mereka. Simpati dengan puak-puak ini. Dan percayalah, wang ringgit yang kamu kumpulkan, walaupun penuh dunia sekalipun kamu kumpulkan wang ringgit, dia tidak boleh menjatuhkan orang yang berjuang di atas kebenaran. Kerana kebenaran tidak boleh dibeli dengan wang ringgit.
Kalau wang ringgit boleh menentukan seorang itu menjadi pemimpin, jadi kerajaan sebagainya, negara kita akan dipimpin oleh kapitalis-kapitalis. Dipimpin oleh tokoh-tokoh besar. Perbuatan kamu mengumpulkan duit itu perbuatan yang sia-sia. Lebih baik kamu dapatkan pahala dengan menghantar duit-duit itu ke Palestin. Mudah-mudahan kamu berpahala. Daripada menjatuhkan seorang pemimpin yang kamu dendam pribadi kamu tak habis-habis. Dan kamu nak seret seluruh rakyat Malaysia untuk melunaskan dendam pribadi kamu. Saya nak berehat seketika. Ada siapa nak sembang sekejap dalam masa? Saya pun tak boleh lama juga ni. Tadi ada dah naik tadi, turun balik . Kalau dah bercakap dia baca komen pun tak dapat baca. Tak dapat bercakap ni baca komen pun tak sempat . Jadi saya tengok kalau ada kawan nak naik bolehlah. Komen sikit tentang apa yang dikatakan oleh Tuan Belin Tuan dalam utama. Tak lama dah dia kata. Kita akan ambil alih kerajaan. Dalam utama ni ceritalah sikit pasal perjuangan Palestin kan. Kurang-kurangnya bagilah penghargaan kepada kerajaan. Kepada PMX yang bursa demam-demam pun bekerja sekarang ni. Demam-demam pun dia bekerja saudara. Dia masih lagi nak bercerita tentang nasib rakyat di Palestin. Tiba-tiba kamu buka-buka je utama, terus bagi tahu sabar-sabar kita akan ambil alih kerajaan tak lama lagi. Ni apa ni? Kamu nak apa sebenarnya? Saya pelik juga ada bapak lebay yang macam ni. Sepatutnya lebay lah akan menenangkan ya. Orang di bawah sepatutnya macam tu. Sepatutnya lebay lah akan beritahu orang bawah. Bersabarlah. Mungkin Tuhan belum takdirkan kita jadi kerajaan. Kita tunggulah PRU16. Kita bantulah keadaan yang ada sekarang. Kita bagilah pandangan. Kita kritiklah apa yang tak betul. Sepatutnya pemimpin akan menasihati para penyokong mereka macam tu. Bukan pemimpin pergi umpan penyokong, sabar. 2-3 bulan nanti kita kaji kerajaan. Itu bukan cara dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan. Yes. Ya, salam Madani. Salam Malaysia Madani. Ya, rasa first time ni saya masuk room Wan ni. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak kerana sudi-sudi masuk, sudi-sudi jenguk. Kita berkongsi maklumat dari segi apa ni kerajaan semasa. Saya dari Melaka, Wan. Oh, Melaka. Saya ada okay. ada masuklah room-room yang lain. Mungkin Wan tak perasan saya lah. Dan saya juga ada masuk room Yani lah, tapi saya suka dengar di bawah lah. Sebab ahli-ahli panel kan hebat-hebat dalam room tu. Sama je. Kadang-kadang dia orang ni sama, tapi dia orang tak nak kadang ada nak suka mendengar kan. Iyalah. Ya Wan. Untuk maklumatlah, saya bekas seorang guru pesara dan bekas apa pentadbir lah. Cuma ialah saya ada mengajar kat Melaka. Saya bersara dekat, memang mengajar kat Melaka sebelum ni. Oh, okey. Samalah, saya pesara juga. Saya pesara tentera. Ya. Ya kan. Ialah saya banyak masuk. Macam mana pendapat PMX tentang baru ni, bagi bonus baru ni? Okeylah. Ya. Pada saya Wan, sepatutnya kita ni rakyat Malaysia ni bersyukur sangat. Bersyukur sangat. Sebab kerajaan pimpinan PMX dan juga kerajaan Madani apa ni, kita nak membaiki betul. Sistem sebenarnya. Sistem. Cikgu nak tanya cikgu, zaman cikgu dulu ada tak kerajaan ambil tahu tentang nak repair tanda sama semua, ada tak? Tak ada Wan. Cuma kalau saya nak cerita keadaan tandas di sekolah lah, memang apa ni, biasa tanda guru pun teruk. Ya, tanda guru pun malahan dari segi tandas tu, tanda guru lebih baik sikit lah daripada tandas. Pasal tanda guru ada orang jaga. Apa tanda murid pun ada Wan, cuma dari segi penggunaannya guru terhad lah. Contoh saya tandas guru saya sebelum saya bersara ada lebih kurang dekat 130 orang guru.
Kemudian murid 1,800. Ya, ya, ya. Setiap setiap blok saya ada dalam 1, 2, 3 blok utama. Setiap blok tu ada 2 tandas murid, 2 tandas guru. Murid ya, ramai ya. Kan? Ya, ya. Jadi dari segi penggunaan, memanglah tandas murid ni, bayangkan murid yang ramai, kalau tandas ya. Lelaki lagi teruklah sikit daripada tandas murid perempuan. Kan? Ha, jadi akan akan berlaku kerosakan. Betul. Kerosakan akan berlaku. Cuma bila kerosakan berlaku, pihak sekolah akan buat aduan pada PPD. PPD akan datang baiki. Kan? Ha, kemudian apa ni dari segi pembersihan, pekerja swasta lah yang akan bersihkan. Nah, biasanya satu hari itu selepas rehat dengan selepas balik sekolah. Cikgu, waktu saya sekolah dulu, memang tanah teruk lah. Kan? Lepas saya sekolah dulu. Tapi kalau kita rasa nak buang air tu, rasa tak lalu nak masuk tau. Betul, betul. Kan? Kita, kita betul. Sakit perut, nak buang air tak lalu. Sanggup mencuri-curi masuk tanah tanah cikgu. Betul. Ah, sampai terkantar sekali keluar-keluar tanah cikgu. Bersusik cikgu. Eh, kau buat apa sini? Dia kata. Cuma, Wan, apa ni bila murid masuk tandas guru, apa saya tak marah, saya cakap dengan cikgu. Kadang-kadang murid ni masuk, mungkin dia betul-betul betul-betul terdesak. Ha, kan? Kemudian dia tak lalu masuk tanda guru. Kan? Tapi tapi kita tak boleh buat buat peraturan. Yalah. Murid-murid boleh masuk tanda guru. Tak jadi boleh. Cloud nanti. Ha, tak boleh. Kan? Ha. Untuk orang darurat je. Cuma yang saya nak kaitkan ni, bila PMS melihat kepada di sekolah, kadang-kadang kita hanya lihat dari segi saya. Luaran, bangunan. Betul tak? Kemudian apabila PMX melihat kepada dari segi kebersihan tandas, sanggup melaburkan hampir tak silap 1 bilion lebih untuk 10,000 buah sekolah. Untuk untuk maklumatlah, 7,200 lebih sekolah rendah, 2,800 lebih sekolah menengah. Maknanya jumlah sekolah di seluruh negara kita adalah sebanyak 10,000 buah sekolah. Bayangkan pandangan seorang pemimpin yang memberi tumpuan pada tandas di sekolah. Bukan tak ada masalah di di, di sekolah. Masalah atap bocor, masalah kerusi meja murid, masalah kerosakan-kerosakan elektrik dan sebagainya. Yalah. Tetapi kalau kita fikir, kenapa PMX memberi tumpuan kepada tandas? Ya. Maknanya, dia seolah-olah memikirkan institusi sekolah itu sebenarnya institusi keluarga. Betul. Di rumah, di, di rumah kita, apa? Apa ni tempat yang paling kita jaga dari segi kebersihan? Dan orang akan menilai bahawa tandas itulah menggambarkan keseluruhan rupa bentuk rumah tersebut. Betul. Ha, nampak tak? Ya, jadi kita nak anak yang mempunyai belajar dengan minda yang sihat. Ya, kita kena perlu benda yang bersih kat dia. Ya, betul, Wan, betul. Sebab sebab pada pada saya lah pemikiran PMS kita ni dia menjangkaui masa dah. Kemudian dia dia bukan saja membaiki tahu, tapi dia mencantikkan tandas peruntukan tu. Kalau kita tengok yang diviralkan tu, weh, tengok tandas macam tanah hotel tu. Dan kan, sekarang naik mamanya dengan perhiasannya, cermin. Dan sekarang, Wan, apa yang berlaku di sekolah, biasanya tandas ni bawa unit hal ehwal murid. Betul. Bawa GPKM. Apa yang berlaku di sekolah sekarang, GPKM mengwujudkan satu jawatan kuasa khas dari segi pengurusan tandas. Jadi jawatan kuasa ini akan rangka mengwujud jawatan kuasa untuk melantik murid-murid sebagai individu dalam jawatan kuasa untuk menjaga dari segi kebersihan dan juga dari segi memastikan tandas tidak dijadikan tempat untuk murid-murid melepaskan geram. Betul. Kalau sebelum ni ada murid, kalau di sekolah menengah biasalah. Keluar tandas aja, tendang pintu, pintu kompak. Nah,
Kemudian dia bawa ni, Menteri Pendidikan pula, lepas pada dia repair tandas ni kan. Lepas dia mencantikkan tandas ni, Menteri Pendidikan kata dia akan buat satu program pula di mana murid-murid sediakan mungkin seminggu sekali ke dua minggu sekali ke sebulan sekali kau gotong royong bersihkan tandas masing-masing. Ya, betul. Itu cara berdikari. Maknanya budak dia ajar bersih tandas supaya dia buat amalan itu di rumah kan. Di mana-mana dia jaga tandas awam, dia kan jaga guna tandas awam. Dan dalam bajet baru ini, lepas kita PMX nak bersihkan tandas sekolah, dia akan pergi kepada tandas awam pula. Yeah. Sekarang, sekarang tandas awam. Sebelum ni kan, sebelum ni, kita ada pekerja pembersihan swasta. Jadi, bila PMX nampak benda ini, pihak sekolah melibatkan dari segi tanggungjawab murid. Ya, ya. Tanggungjawab murid untuk menjaga dari segi kebersihan. Betul? Jadi saya saya rewind baliklah. Saya pernah mengajar di Sarawak, sekolah undergraduate tau. Dan pada masa itu tahun 80-an wan. Saya mengajar tahun 85 mula. Dan kita di pihak sekolah pada masa itu kan, kita minta murid membersihkan tandas tau. Tak ada pekerja swasta, ada pekerja sekolah. Pekerja sekolah ada dua orang. Satu jaga padang, satu jaga bangunan sekolah. Murid ramai. Jadi apa yang berlaku, kita apa ni membuat jadual murid menjaga tandas dan mereka membersihkan tandas pada luar waktu sekolah. Iaitu pada waktu petang. Mereka balik sekolah pukul 1 lebih, pukul 2.30, 3, mereka datang untuk berdasarkan kelas untuk bersihkan tandas. Nampak tak? Tetapi bila disuastakan pekerja swasta, seolah murid kita ni melihat kepada semua tu perlu diusahakan oleh orang tertentu, bukan murid. Itu sebab setengah ibu bapa pun dia marah kalau anak dia diminta untuk bersih tandas. Bersih tandas bukan kerja anak aku. Anak aku belajar di sekolah. Nampak tak? Jadi apabila wujud situasi ni, macam satu budaya baru tau dalam alam pendidikan kita. Kita nilailah baik ke tidak benda tu. Kan? Sebab tu di sekolah dia kata bukan sahaja mengajar tetapi kita mendidik. Bukan mengajar tapi mendidik. Kalau kita tengok sistem pendidikan kita, kita guru-guru bukan hanya memberi ilmu, bukan hanya memberi pengetahuan. Guru-guru mendidik yang melihat akhlak anak-anak kita, murid-murid kita, supaya selari dengan apa ni sistem pendidikan kita, dasar pendidikan kebangsaan kita yang bukan hanya tertumpu pada akademik. Kita nak melahirkan pelajar individu yang seimbang dari segi mental, fizikal, pengetahuan. Ini yang dilihat oleh PMX. Kadang-kadang kita pandang remeh kebersihan ni bukan tandas di sekolah aja, bukan di tanah awam je. Tetapi tandas di rumah Allah, masjid pun tanah masjid kadang kotor. Ya, betul Wan, betul. Kan? Mana situ yang menunjukkan bahawa Islam ni kotor ke kan? Islam ni mesti beratkan kebersihan. Sebab tu kita nak solat pun dia ada suruh wuduk, menandakan kebersihan tu penting. Betul. Kan? Tapi ramai orang pandang remeh macam pada menteri. Dia kata, oh PM tandas. Dan PM baik kata dia tak kisah pun orang nak kata dia PM tandas. Kan? Sedangkan dia tak, dia kata dia tahu apa yang dia nak buat tu baik atau tidak. Orang gelar lah dia apa pun. Betul. Yalah, pada saya lah Wan. Kita sebagai rakyat, yalah kalau kita nak lihat dari segi sistem yang kita ada sekarang, pada saya kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Sepatutnya pada saya kan, rakyat di bawah ni tak perlu pertikaikan kewujudan sesebuah kerajaan. Kita berdasarkan sistem yang wujud. Tetapi saya mula nampak urut-urut bila ada kerajaan terbuat atap. Sejak itulah kita lihat politik kita tidak stabil. Dan bila politik tidak stabil, dia bukan hanya melibatkan politik. Dia akan melibatkan apa? Ekonomi, sosial, perpaduan. Ini yang perlu kita renung.
pada untuk jangka masa akan panjang, jangka masa panjang. Sekarang rakyat dah menentukan bahawa dalam pilihan raya yang lepas, kita akui tidak ada parti yang memenangi simple majority. Tetapi dalam masa yang sama, keputusan itu telah dibuat. Yang di-Pertuan Agong telah menentukan kewujudan sebuah kerajaan. Kita kena bergerak ke hadapan. Kita nak ke kerajaan yang terumbang ambing. Nah, dah ditetapkan. Kemudian penglibatan parti-parti yang melibatkan kan, Sabah dan Sarawak. Apa lagi kita nak? Pada peringkat awal, yang di-Pertuan Agong minta join tak nak. Tapi bila UMNO dijemput, mereka mula melaung, melalak. Untuk apa? Sepatutnya selepas pilihan raya, kita bersama-sama membina semua negara. Membina semula negara. Sebab kerajaan 33 tahun. 33 bulan. Sebelum tu 22 tahun. Banyak berlaku kerosakan dari segi sistem. PMX nak mengubah, nak memperbaiki sistem. Sepatutnya kita terimalah. Dan kita lihatlah sekarang baru 10 bulan. Kalau kata dah berlangsung 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tak puas hati dan banyak perubahan yang dibuat tidak menepati kehendak rakyat. Pilihan raya 16 kita jatuhlah. Saya sendiri pun secara peribadi. Walaupun saya penyokong kuat Dato' Sri Ibrahim. Tetapi kita bukan menyokong, tidak berdasarkan fakta. Kita bukan taksub. Kita bukan taksub. Kalau kata nanti perubahan yang dibuat tidak menepati, hanya segelintir golongan yang menikmati, dia melihat kepentingan suku-suku yang tertentu, kita tentanglah. Kita buatlah perubahan. Cantik kan? Buat apa kita merayakan? Kita tengok sekarang ni. Yang saya kata tadi, kerajaan nak merubah sistem. Apa yang Dato' Seri buat sekarang? Saya nampak seolah macam, kalau orang ingat, apa ni, bila Tun Razak selepas tragedi 13 Mei, mengumumkan dasar ekonomi baru, menjalankan dasar serampang dua mata, membasmi kemiskinan dan juga menyatukan, menyatupadukan rakyat. Ingat tak? Apa Dato' Seri Anwar buat sekarang? Membasmi kemiskinan, dia lebih berfokus. Apa yang dia fokus? Nak membasmi miskin tegar. Miskin tegar. Kalau dulu kita lihat daripada kepimpinan dulu, sampailah kerajaan sebelum ni, ada tak mereka terfikir bahawa rakyat negara kita ni bukan hanya dikategorikan sebagai B40, M40, T20, tetapi dalam B20 tu sebenarnya ada segolongan kecil rakyat kita yang miskin tegar. Dalam konteks bahasa biasalah, kita pakai apa? Kita boleh gunakan macam papa kedana lah. Hidup papa kedana. Miskin tegar. Tapi PM nampak benda tu. Berbanding dengan kerajaan 33 bulan. Berbanding kerajaan 22 tahun yang gah. Dengan apa ni, dengan pembangunan negara, pembinaan bangunan pencakar langit. Dia dalam frame menunjukkan dasar persuastaan. Dalam tetapi dalam masa yang sama, dia meminggirkan rakyat ataupun orang Melayu yang miskin. Dalam parlimen baru ni, ada ahli parlimen PAS tu kata, tak mana boleh nak hapuskan miskin tegar, pasal manusia ni akan tak ada miskin sebab tu ada zakat, fitrah zakat lah. Betul. Tapi dia salah faham maksud Anwar tu. Dia bukan nak katakan menghapuskan miskin. Miskin ni sampai kiamat kan ada orang miskin. Yeah, betul. Yang dimaksud oleh Anwar, miskin tegar. Yeah. Dia miskin lain, miskin tegar lain. Betul. Kan? Miskin memang tidak akan boleh terhapus. Pergi negara maju pun akan ada orang miskin kat situ. Kan? Tapi yang maksud oleh Anwar ni miskin tegar ni, maksudnya dia tidak ada pendapatan apa-apa langsung. Yeah. Dia kes pagi, makan pagi. Anak nak sekolah, beli baju sekolah pun tak ada. Yeah. Kan? Beli susu anak pun tak ada. Ini maksudnya miskin dan tegar. Dan termasuklah rumah dia. Betul? Rumah bocor. Rumah yang kadang-kadang terupa tak sesuai diduduki oleh manusia. Lebih kepada kandang kambing.
Bilik pun satu, anak-anak pun tak ada bilik satu untuk keluarga yang ramai. Nampak tak? Tapi bila PMS membuat satu dasar berfokus. Apa ni miskin tegar. Wah, masing-masing bersuara mana? Yang pertama mereka tak ada idea. Yang kedua, mereka melihat bahawa rakyat miskin sama lagi. Itu yang pelik tu, kadang-kadang bila orang kata Anwar ni tidak, apa yang Anwar buat untuk orang Melayu apa semua kan. Bila Anwar mengatakan bahawa masuk universiti kalau tak ada duit pun boleh terima, kena terima kan. Pihak universiti kena terima juga. Dan majoriti yang tak masuk universiti kerana masalah duit ni, majoritinya orang Melayu. Majoritinya bagi kaum lain dia tidak masalah. Anak-anak dia nak belajar. Orang Melayu kebanyakannya yang terhalang masuk universiti kerana masalah duit. Jadi bila Anwar buat kelonggaran macam itu, tak ada duit pun daftar, masuknya dulu. Duit tu belakang kira. Bermakna itu bantu orang Melayu lah. Majoritinya. So, saya nak tutup live sebab saya ada urusan kejap lagi. Terima kasih kerana sudi naik. Mana kawan tak sempat naik tadi, saya minta maaf lah ya sebab saya nak tutup live ni. Dan terima kasih bagi yang share, yang kongsikan, give. Terima kasih banyak kepada anda semua. Terima kasih yang sempat bersama dengan saya petang ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih Cikgu. Kalau saya sama-sama. Jemput-jemput lah ya. Okey, insyaAllah. Saya mohon maaf lah. Ya, kalau tak apa. Saya, kata-kata saya mungkin agak kasar, mengganggu. Pengalaman Cikgu bagus. Sebagai cikgu sendiri kan. Jadi kita dengar daripada cikgu sendiri. Terima kasih cikgu ya. Jumpa lagi. Sama-sama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.